besar sama ibu lo no. Oh dia nak apa? Oh dia bawa ikut kan? Diajak dah weh. Oh bagus ya. Diajak dah ni. Nampak yang kata-kata nak pergi main jalan? Haa. Aku ada siap. Hai. Mai kacau bubuk dengan aku mana? Hei. Woi, ambil ni, bukan masuk pinggan. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini akak property ada di Kuala Ketih. Jom kita nak kacau bubuk suara. Kak bagi arahannya lepa buat. Okey, buat. Okey, ni dok buat dah ni, Cik Oi. Ha. Okey. Dengan tim property. Kami hari ni kami buat aktiviti kacau bubuk suara di Kuala Ketih bersama dengan rakan-rakan peruni hartanah di dari TRR. Ha. Okey. Jom kita share tengok lepa buat macam mana. Buat bubuk suara macam mana? Okey, kak tanya tadi tengok. Kak mana? Buat macam mana? Mana ni main sibuk je. Balik view. Okey. Abang Zizan, cerita ni. Abang Zizan dah tanya dah, bagi puluh ketia. Ni siapa nak bagi resipi ni? Resipi, tu Kak Wah, Kak Wah. Kak Wah. Okey, jom kita tanya. Tuan rumah macam mana nak buat bubuk suara? Tangan tak ada, apa rumah? Mata Cina. Ni, bubuk suara macam mana buat? Kami buat live. Bubuk suara. Jam. Okay, ni gulai yang dah buat. Hari ni nak makan tengah hari. Masak dah ni. Itu lah, pilih. Sekejap pilih. Ya. Okay, yang ni dia nak buat sambal. Sambal petai. Sambal petai. Okay, jom. Dalam ni mak tuan rumah. Okay. Makanan tak cukup. Makanlah bubuk. Okay, di aktiviti yang kami selalu buat ni, boleh kata selalu juga. InsyaAllah lepas ni kita akan buat aktiviti lain. Jadi siapa yang berminat untuk nak jadi peruni hartanah ataupun siapa yang berminat untuk nak beli rumah, boleh hubungi tim-tim kami. Tim-tim kami ada lebih kurang 100 orang. Boleh follow. Boleh follow kami semua. Okay, boleh bagi nama? Jom. Okay, follow. Din Hartanah. Din Hartanah. Zainal Abdul Rahman. Lijan Lijan. Arfa Suhaila. Arfa Suhaila. Ada lagi? Ni geng-geng ni je. Okay. Geng bawa. Fahmi. Okay. Adila Wati Sabri. Okay. Okay. Kak, siapa yang ni? Nama apa? FB. Salu Abdul Rahman. Okay. Hai, assalamualaikum. Saya Zainiyah Zai, akak mesra. Yo. Assalamualaikum. FB Justin Azrael. Okay. Power mulut eh? Tak dengar. Cira Muhammad. Okay. Jom kita tengok lepas nak buat resepi apa. Sambal petai. Sambal petai bukan selambau. Lepas goreng dulu bawang ah. Lepas goreng dulu udang. Lepas tu kita tomeh pula. Tomeh berminyak sikit. Tadi dah jadi ayam dah sikit. Tomeh bawang putih. Ni resipi apa? Resipi tak ada dalam senarai. Okey, gulai dah siap, sambal pun dah siap. Okey, tolong share dekat penduduk Selatan ni. Siapa yang buat live, tolong share dekat penduduk Selatan ni. Hai Abang Zizan, tolong share. Ni kami tengah buat ni, sambal petai. Okey, sekarang nak tomat bawang putih. Gulai dah siap.
Hari ni aktiviti kami buat. Okey, tengah duk buat. Basuh. Basuh petai. Nampak sikitlah rapok ni dia tinggi. Mainlah makan. Okey, hari ni kita tak cerita pasal rumah, kita cerita pasal masak-masak, makan-makan hari ni. Kita buat makan-makan. Hai, siapa yang baru masuk boleh share, ha? Boleh share dekat grup. Nanti kita tunjuk macam mana lepas nak buat bubuk suara. Bubuk suara. Jom kita tengok lepa. Masak lagi. Tak ada lagi. Tak lagi. Sini tak ada lah. Kita tak boleh tengok lah. Apa dia? Ni kita buat ayam goreng. Sedap, sedap. Siapa tak main rugi hari ni? Siapa tak main rugi? Main-main-main dah lagi. Apa dia? Jom kita tengok ni. Pemandangan kat sini. Ada sungai kat belakang ni. Nampaklah sikit-sikit. Nak cek dah. Sikit lagi. Nak masak dah. Nak masak dah. Garam tak boleh kan? Garam tak boleh lah. Garam lah. Garam, gula. Tak boleh lagi. Tu bubuh buah-buah dokong lah. Buah dokong. Ni tanya makcik tu ceh dah paham-paham dah apa dia. Bubuh ni. Ni orang bagi resepi. Ambo jealous eh. Ha. Amy, mu tak datang. Ni, tidak boleh ni. Oh tu, dia pun tunjuk bodokong. Bodokong pun nak boleh dalam bubuk dia orang ni. Dua. Oh, dua je. Rasul lah dulu. Makcik kata buah gula 2 kilo. Tu garam. Garam ni lah. Tinggal dulu. Ini akan makan dokong lah. Ya. Kamu. Okey, hari ni kita tak cerita pasal bab hartanah. Kita cerita pasal bab bubuk suara. Bab tanah lagi esok. Esok pula kita cerita. Agak-agak. Bismillah, bismillah. Selamat. 4, 5, 6. Penuh. Ni agak-agak lama mana lagi nak masak? Sejam lagi. Dekat-dekat sejam lagi. Ada lagi sejam lagi. Dia kalau dia masak dia turun. Tengok ni macam banyak. Kan? Ada lagi bahan yang kita tak boleh. Habis ya. Habis ya. Masuk labu kacang.
dia meloncat-loncat tu. Menangkap ikan puyuh. Ya, basuh awan tu. Awan menangkap ikan puyuh ni. Ikan puyuh. Berpula lagi lah. Itulah rasa macam kena buh. Macam yang kena buh. Bukan ada benda ni. Tak pandai. Tak pandai. Tak pandai. Tak pandai. Haa. Nanti apa buka kaki tu. Kau ke? Tak kau kata apa jadi. Kau bila orang faham manis. Kena manis lagi. Buh kempik eh. Ni kan tak manis tak sedap ah. Buh kempik eh. Manis buka kak. Tak manis buka kak. Manis buka kak. Tak manis buka kak. Tak payah. Jom kita tengok sambal dia pun siap lagi. Okey. Sambal petai dia apa? Sambal kena masak bagi elok sikit perut. Amat lagi nak siap. Oh, ini orang pandai masak kan? Pandai masak, pandai je rumah. Boleh belakang dia apa? Ayam ada dalam tu. Hai, siapa yang baru join, jom kita share. Ha, ni kami tengah buat ni bubuk suara, aktiviti biasa dalam kerjaya perundi hartanah. Jadi siapa yang berminat nak tu dia. Ni leader kami, Zainab. Ni lagi leader kami. Ni seorang lagi Mami Dila. Ni dah lagi. Boleh contact depa nak beli rumah ke, nak jual rumah ke? Ha. Depa boleh uruskan sampai habis. Sampai tuan rumah dapat duit, pembeli dapat kunci. Itulah kerjaya kami. Okey. Apa lagi dalam ya? Okay, say hi sikit. Jom kita share. Kami tengah buat suara di Kuala Ketir nah. Di Kuala Ketir. Syok lah di kampung mereka ni. Ada sungai. Tu kucing pun ada. Kucing pun mara. Kambing tak tengok ni. Ada kambing. Sagi kami nak tengok. Nak buat lawatan tempat apa? Ternakan kambing. Ladang kambing. Tak lupa buat kami boleh tau. Cukup umur kita main lagi. Kita main sini lagi. Mami bawa daging perak, ayam perak kan? Daging perak dengan ayam perak. Hai, siapa yang baru masuk? Salam kenal. Kalau nak beli rumah ke, nak jual rumah ke, jom kami semua boleh bantu. Ni adalah rakan-rakan hartanah. Dalam satu agensi nah. Nak jual rumah boleh. Nak jual rumah boleh, nak beli rumah boleh. Kami banyak kami uruskan. Nak buat refinance boleh. Ni di dalam ni pun rakan-rakan hartanah juga. Pakat-pakat duk masak. Masak petai. Sambal masak petai, gulai kepala ikan, sambal apa? Sambal ulam. Sambal belacan. Semua. InsyaAllah siapa yang join dalam property ni, kita akan buat agensi lah. Hai Kak Moh. Kak Moh duk tengok ah. Kak Moh sibuk kerja ya. Okey, kami tengah masak untuk makan tengah hari satgi nah. Ni Wan nak buat apa? Nak goreng sayur. Nak buat goreng, nak buat sayur sawi. Sedap ya. Kita tengok ah. Ni makcik ni lah, ni ketua kami. Dia bagi resepi macam mana nak buat bubuk. Master chef. Master kami. Gula. Okey, ni Mami Dila bawa ayam perap ke daging perap? Daging perap. Daging kambing perap. Daging ayam, daging lembu.
daging ayam. Oh, daging lemu ha, boleh. Mami buat juga ayam perap, kami perap. Ha, kalau nak ya. Order kat ni. Sekali lagi. Ha, ni nombor ni ya. Ha, boleh follow apa Adilawati nama? Adilawati Sobri. Ha, ni. Ha. Adilawati Sobri tau. Ha. Wow. Okey. Ni ayam goreng. Ni berapa lama ambil masak? Agak-agak lah 5 minit. Macam tu. Nampak dia masak. Okey ah. Oh, 5 minit. 5 minit je lah. 5 minit je. Ini beku. Oh, ni sebab beku. Dia kata tadi 5 minit je. Ha. Ha, sebab perak lama. Perak lama. Oh, bestnya. Berapa ringgit, Mami? Satu ni RM30. RM30. Dan 1 gram. Ha. Kambing kan? Kambing. Ya, ni dah. Ni daging. Daging lembu. Daging lembu. Ni sama lah kan? Ni dia ni. Boleh lah kalau nak order banyak-banyak boleh. Nak order satu-satu pun boleh. Boleh COD kan, Mami? COD on. Okay. Nak berhubung dengan Mami pun boleh. Haa, Mami pun jual rumah juga. Sambil-sambil tu. Hilang lah. Okay. Hilang lah lembu tu. Okay, ni geng-geng pejuang hartanah ni. Perwini hartanah. Masuk dalam pula. Cabai aku tak tahu cabai yang tu saja nak bagi tahu kalau kata berminat untuk nak beli rumah, nak jual rumah ataupun nak join sebagai pemilik tanah, jom ni akak property bantu semua ataupun nak join sekali dengan aktiviti kami ataupun nak dengar training yang kami sediakan. Esok kita ada di Taman Sejati ya, di Taman Sejati pukul 10. Jadi kalau siapa yang berminat untuk nak dengar dengan berkaitan dengan hartanah, boleh datang boleh mai di Taman Sejati dekat dengan Proton, satu line dengan Proton. Okey. Boleh WhatsApp akak property di 013-445-6448. Setakat tu saja. Kita jumpa lagi insya-Allah esok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.